Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini saya akan menjelaskan lagi tentang pesawat saya. Disimak ya, disimak, dipahami. Mesin pesawat saya belum selesai sepenuhnya, masih ada yang kurang. Masih kita order barang. Nanti kalau sudah datang di sini, kita pasang, kita undang tukang programmer komputernya dari Semarang. Tuh, jadi pesawat saya ini belum siap. Masih kurang, ada yang kurang. Jadi harus kita belikan dulu, nanti kita pasang, kita panggil tukang programmer dari Semarang gitu ya. Nanti kalau sudah selesai semua, kalau saya sudah posting tes gaya dorong, itu artinya sudah selesai saya di sini. Gantian pihak PASI yang mengecek lagi uji kelayakan terbang. Seperti itu prosedurnya. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan PASI memenuhi syarat, baru uji terbang, bos. Pesawat mau dibawa ke Tasik atau kemana saya tidak tahu, itu urusannya TNI AU dan PASI. Nah, gitu. Jadi masih di sini belum selesai, belum bisa komunikasi atau monitor sama TNI AU dan PASI belum, karena di sini belum selesai. Kalau sudah selesai, baru kita monitor ke sana untuk uji kelayakan terbang, seperti itu. Karena pesawat ini bukan pesawat 115 kilo yang tanpa harus sertifikasi uji kelayakan dan lain-lain. Lebih bobot dari 115 kilo wajib memenuhi syarat-syarat regulasi penerbangan di Indonesia, seperti itu. Jadi tidak membuat asal terus diterbangkan, tidak. Kita memakai prosedur. Jadi itu penjelasan dari saya. Pesawat ini mesinnya belum sempurna. Jadi jangan tanya terbang terus. Nanti kalau sudah selesai, pasti 100% saya terbangkan. Ya, biar enggak tanya terus. Kalau saya tes dorongan di sini, gaya dorong di sini, itu enggak lama sudah hampir selesai, karena semua sudah cukup, seperti itu. Dan nanti dilanjutkan pengujian dari pihak PASI untuk memenuhi standar regulasi penerbangan di Indonesia. Nanti kalau sudah selesai di PASI, baru uji terbang pertamanya. Seperti itu prosedurnya. Bukan asal membuat langsung diterbangkan, bukan. Makanya kalau saya buat penjelasan seperti ini, dipahami, bos. Video saya dibuka deskripsinya, di situ pasti ada penjelasan dari saya. Jangan dilihat videonya doang. Cuma masih proses pesawatnya belum selesai. Belum selesai masa mau diterbangkan, mau mengundang PASI. Ya salah saya. Jadi semua itu pakai prosedur, bos. Ya, seperti itu. Selama saya belum tes gaya dorong di sini, itu belum selesai. Nanti kalau sudah saya posting gaya dorong, itu artinya sudah selesai. Tidak lama pasti akan terbang. Seperti itu. Oke. Oke, lain hari lagi kita sambung lagi. Dan saya akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Ya, nanti kalau sudah selesai semua, pasti saya terbangkan. Bukannya tidak, pasti saya terbangkan. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.